قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudaraku muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama terkhususnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan karena memang di antara salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengucapkannya siang dan malam adalah doa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afaa di mana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kepada kita kesehatan dalam rangka beribadah kepada Allah sehingga di antara salah satu doa yang paling mulia sebagaimana yang dikeluarkan atau yang dibawakan oleh sahabat Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang mulia ini sebuah kalimat yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin sehingga mereka selalu dan senantiasa mengucapkannya siang dan malam dan salah satu kalimat tersebut Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afa di mana di dalam kalimat ini terdiri daripada tiga kalimat al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afa yaitu kita bermohon meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan keberkahan keistiqamahan di dalam beribadah baik di masa yang berlalu di masa sekarang, di masa yang akan datang atau di kehidupan berikutnya. Itulah makna di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal mu'afa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afa. Kemudian, selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Seorang nabi yang sayang dan amat cinta kepada kita sebagai umatnya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala di dalam sahihnya ada sebuah riwayat yang amat indah sekali. Apabila kita mendengarkan riwayat ini ikhwatul Islam, maka dari situlah kita mengetahui ternyata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya amat luar biasa. Riwayat tersebut banyak jalurnya dan semua jalur tersebut berasal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika ibunda kita Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Maka di saat itulah ibunda Aisyah memanfaatkan kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepadanya karena biasanya orang bahagia ketika mereka bahagia kemudian ada yang meminta maka mudah akan dikabulkan. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun permintaan Aisyah itu lain. Permintaan ibunda Aisyah adalah permintaan seorang wanita yang akan senantiasa menemani Nabi di dunia sampai di surga. Apa permintaan ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada nabinya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah. Padahal dia bisa meminta yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen yang sangat indah. Dia meminta ini, meminta itu, banyak yang bisa dia minta kepada nabinya, kepada suaminya. Namun permintaan yang paling indah yang diminta oleh ibunda Aisyah adalah doa kepada suaminya, kepada nabinya, kepada rasulnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan permintaan ibunda Aisyah, maka Nabi tidak mungkin menolak permintaan orang yang paling ia cintai. Di saat itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Nabi berdoa di samping Aisyah, maka Aisyah mendengarkan kata-kata dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah Azza wa Jalla.
karena di rumah Aisyah itu tidak terlalu luas. Kemudian ikhwatul Islam, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara salah satu doa Nabi, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah. Ampunkan dosa yang pernah ia lakukan atau yang akan ia lakukan. Wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ampunkan juga dosa yang dia tampakkan dan yang dia sembunyikan. Tentunya mendengarkan doa ini ikhwatul Islam, Aisyah merasa bahagia, tertawa. Bahkan tertawanya Aisyah sampai dagunya menempel di dadanya, saking bahagianya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, maka Nabi melirik melihat ibunda Aisyah. Melihat Aisyah dalam keadaan tersenyum, maka Nabi bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka tentu jawaban Aisyah, tidak lain tidak bukan, iya ya Rasulullah. Kenapa pula aku tidak bahagia? Jangankan Nabi yang mendoakan dirinya, kalau ada teman, saudara, keluarga, orang tua, kemudian dia bangun di malam hari, kemudian dia mengatakan, ya Allah ampunkan dosa anakku, mudahkan urusannya, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Bagaimana kalau yang mendoakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa pula aku tidak bahagia? Aku bahagia dengan doa tersebut. Maka apa kata Nabi? Ini merupakan ungkapan yang sangat indah. Dengarkan baik-baik. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu siapa Nabi dan bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah setiap kali aku melakukan ibadah salat untuk umat-umatku." Nabi tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Berapa kali Nabi salat siang dan malam? Yang wajib itu 5 kali, yang sunat itu banyak sekali. Di dalam setiap salat itu ada umat Nabi yang didoakan oleh Nabi-Nya. Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Hanya saja kita sebagai umat Nabi yang sering melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, maka kita harus berbalas jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita berbalas jasa kepada Nabi adalah solawat itu sendiri. Makanya solawat itu ikhwatul Islam, tahukah kita apa makna solawat yang kita ucapkan kepada Nabi? Solawat itu ada 3. Solawat Allah kepada Nabi-Nya. Artinya Allah angkat dan Allah puji Nabi fil mala'il a'la. Itu arti kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuji Nabi. Kemudian kalau malaikat yang bersolawat kepada Nabi, lain makna. Tidak sama dengan Allah bersolawat kepada Nabi. Karena solawat satu kalimat, tapi memiliki banyak makna. Kalau malaikat yang bersolawat, artinya istighfar. Kemudian yang ketiga, kita bersolawat kepada Nabi. Tidak sama Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, kita bersolawat kepada Nabi. Itu lain maknanya, tidak sama. Kalau kita yang bersolawat kepada Nabi, artinya doa. Nah itulah gunanya Nabi siang dan malam setiap solat berdoa untuk Allah atau berdoa kepada Allah untuk kita. Maka di antara bentuk kita membalas jasa Nabi dan doa Nabi, walaupun kita tidak akan pernah bisa membalasnya, tapi itu adalah bagian daripada usaha, yaitu dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi mengatakan, orang yang kikir siapa? Mereka yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. Orang yang bisa jadi salah melangkah menuju surga siapa? Mereka yang malas mengucapkan solawat kepada Nabi. Kita tahu bagaimana keutamaan bersolawat kepada Nabi, tapi kadang-kadang kita lalai dan lupa. Dan kita tidak akan pernah lupa dan lalai kecuali karena kurangnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta tidak akan pernah melupakan orang yang ia cintai. Itu kaidahnya. Tapi kenapa jarang kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Berarti cinta kita masih dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin tidak boleh mereka melewati satu hari pun kecuali mereka wajib mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di dalam masjid yang amat indah ini. Indah dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, karena semua tujuan kita sama,
sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua keinginan kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hari-hari haji, yang mana sebelumnya kita telah mengatakan atau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah ibadah umrah, yaitu yang kita kenal dengan Yaumul Samin, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, dan itu adalah hari intinya. Di mana tanggal 8 Zulhijjah adalah tanggal di mana seorang atau kaum muslimin yang datang ke Makkah Al-Mukarramah, terkhusus bagi mereka yang melakukan haji tamattu. Dan sebelumnya kita jelaskan ikhwatul Islam bahwa ibadah haji yang paling mulia adalah ibadah haji yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan Nabi juga menginginkan ibadah haji tersebut atau yang kita kenal dengan haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang Nabi perintahkan umat untuk melakukan haji tersebut, dan Nabi tidak memerintahkan kita melakukan sebuah ibadah kecuali itu merupakan ibadah yang terbaik di antara ibadah yang baik. Karena semua ibadah haji semuanya baik, baik itu yang tamattu, baik itu yang qiran ataupun yang ifrad, namun yang terbaik adalah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melakukannya. Kalau orang melaksanakan haji tamattu, berarti mereka harus menyelesaikan ibadah umrah secara sempurna. Ketika mereka selesai melaksanakan ibadah umrah secara sempurna ikhwatul Islam, maka mereka akan kembali berihram, karena apabila umrah secara sempurna, maka mereka menanggalkan pakaian ihramnya dan mereka kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, dan tidak ada lagi larangan-larangan bagi mereka kecuali karena keberadaan mereka di tanah haram itu sendiri. Mereka tidak lagi diikat dengan kalimat haram kecuali tanah haramnya. Bisa dipahami? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji, haramnya itu banyak. Yang pertama haram karena mereka tinggal di daerah haram. Yang kedua haram karena mereka memakai pakaian ihram. Yang ketiga haram karena mereka berada di bulan-bulan haram. Yang keempat haram karena mereka berada di daerah-daerah yang haram. Jadi haram itu banyak. Bukan berarti dikala kita bebas atau selesai melaksanakan ibadah umrah, kita selesai haramnya. Tidak, karena kita akan berada di Mekah. Di Mekah itu ikhwatul Islam, ijma' para ulama bahwa kekuatan haramnya itu lebih kuat dibandingkan dengan haram yang ada di Madinah. Kalau haram di Madinah ikhwatul Islam, itu masih terjadi perbezaan para ulama di sana. Tapi kalau Mekah, itu sepakat para ulama bahwa haramnya sangat kuat. Artinya kekuatan haram itu merupakan kekuatan yang amat luar biasa. Makanya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bilhadin bidhulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang melakukan kezaliman, ilhad dan kezaliman di tanah haram. Di tanah haram itu apa makna di dalam ayat ini? Itu haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. "Nudzikhu min adzabin alim." Kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ayat ini ikhwatul Islam mungkin biasa bagi kita bersama, tapi tidak biasa bagi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita tahu sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa yang kenal dengan sahabat Abdullah bin Abbas? Ada yang kenal? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga termasuk di antara Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu ikhwatul Islam, paman Nabi, satu-satunya yang tersisa dari paman Nabi itu hanya satu saja. Paman Nabi berapa jumlahnya? Berapa jumlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paman Nabi itu ikhwatul Islam, ada yang menyebutkan jumlahnya 10 orang, ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13. Baik, itu jumlah paman Nabi. Namun ketika Nabi berdakwah atau menjadi nabi, berarti umur Nabi sudah 40 tahun. Yang tersisa dari paman Nabi hanya 4 orang saja. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semua paman Nabi mereka sudah meninggal. Artinya mereka meninggal sebelum Nabi menjadi Nabi. Dan yang tersisa ada 4 orang saja. Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas, dan Hamzah. 2 ikut Nabi, 2 tidak ikut Nabi. Dan yang ikut Nabi SAW adalah Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah, apakah dia lama bersama Nabi SAW? Tidak, karena dia meninggal di Perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Berarti siapa yang tersisa dari paman Nabi SAW? Al-Abbas. Satu-satunya paman Nabi yang tersisa adalah Al-Abbas.
sehingga para ulama mengatakan bahwa Al-Abbas adalah bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula tidak Al-Abbas itu keluarga Nabi, itu paman Nabi, satu-satunya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ikhwatul Islam yang namanya Ahlul Bait itu banyak, dan salah satunya dari jalur Al-Abbas, dan dari Al-Abbas ini banyak pula turunannya, dan salah satunya adalah Abdullah, karena anaknya ada namanya Fadhal. Anak Al-Abbas ini ada Fadhal, ada Kusam, ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidullah bin Abbas. Artinya banyak anaknya, dan itu semua merupakan bagian daripada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga Nabi itu banyak ikhwatul Islam, dari jalur Al-Abbas, belum lagi dari jalur Ja'far. Kita tahu Ja'far, siapa itu Ja'far? Abangnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu juga termasuk bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari jalur Fatimah, Hasan dan Husain itu sudah masyhur, sudah ma'ruf. Tapi yang belum ma'ruf ini, inilah dia, mereka semuanya disebut dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatul Islam, yang tadi kita menyebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia membaca ayat ini, Abdullah bin Abbas yang dia keluarga Nabi, wa man yuridu fihi bi ilhadin, ini ayat bercerita tentang Makkah al-Mukarramah, agar kita tahu bagaimana kekuatan haramnya Al-Abbas. Pada akhirnya dia tinggal, Al-Abbas itu awalnya dia tinggal di Madinah, kemudian setelah Nabi wafat dia tinggal di Mekah, kemudian setelah dia tinggal di Mekah, pada akhirnya dia tidak mau lagi tinggal di Mekah, dan dia pun tinggal di sebuah daerah yang semua kaum muslimin mereka mengunjunginya. Di mana? Di Taif. Makanya di Taif ada masjid Abdullah bin Abbas, dan rata-rata kaum muslimin yang berkunjung di sana, mereka akan datang ke sana. Kenapa Abdullah bin Abbas berada di Taif? Karena dia meninggal di sana. Kenapa dia meninggal di sana? Karena dia takut akan ayat ini. Apa ayatnya? Barang siapa yang melakukan kezaliman dikala mereka berada di Mekah, maka Allah akan rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya ikhwatul Islam, iya, Mekah adalah tanah haram, dan itu adalah nikmat dari Allah kepada kita bersama. Tapi di lain sisi, kita harus ingat, lakukanlah kebaikan-kebaikan sahaja. Semua bentuk kezaliman, kezaliman apa saja? Kezaliman kepada Allah dengan tidak mau beribadah, kezaliman kepada saudara, menyinggung perasaan, menceritakan mereka, dan yang semisalnya, bahkan kita zalim kepada diri sendiri, jauhi, jangan kita lakukan. Karena bisa jadi, kalau kita melakukan kezaliman, Allah akan memberikan kepada kita ujian, Allah berikan kepada kita azab dan yang semisalnya. Kita tidak mau demikian. Oleh karenanya ikhwatul Islam, walaupun kita tidak lagi haram, tapi ingat, kita tetap berada di tanah haram, yang haram itu tetap melekat pada diri kita. Makanya ketika kita berada di tanah haram, kita harus berhati-hati, harus menjaganya, harus tahu aturannya, agar kita tidak mendapatkan ancaman yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi telah kita sebutkan. Makanya ikhwatul Islam, bagi kita nanti setelah kita sempurna melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita tahallul, selesai ihram kita, selesai ibadah umrah kita, iya, tapi ingat, kita tetap berada di daerah yang haram, al-baladul amin. Karena memang di antara salah satu nama daripada kota Mekah adalah al-masjidil haram, dan Mekah itu selalu kita ulang dan selalu kita ulang, di antara namanya adalah Mekah, Bakkah, Wadi Tuhama, Al-Balad, Al-Baladul Amin, Al-Qaryah, Al-Masjidil Haram. Itu semua merupakan di antara nama-nama kota Mekah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan setiap nama ada makna di dalamnya, dan salah satu namanya adalah Al-Haram. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita berada di Mekah, maka kita harus tahu, harus betul-betul menjaga-jaga semuanya. Mata dijaga, jangan melihat kecuali yang Allah ridhai. Makanya kenapa ketika kita berada di tanah haram ini, ikhwatul Islam, jangan sering memanfaatkan mata kita ini kecuali dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil memandangnya. Walaupun kita sudah hafal, tapi pandanglah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlalaikan daripada memandang yang lainnya. Karena kalau kita tidak memandang ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah, maka yang akan kita pandang itu adalah Instagram dan Facebook. Iya atau tidak? Belum lagi WhatsApp dan yang semisalnya, banyak sekarang namanya. Kalau kita tidak memandang ayat-ayat Allah, itu yang akan kita pandang. Di dalam aplikasi ini, itu banyak baiknya atau banyak buruknya? Lebih banyak buruknya, apalagi kalau kita melakukan di tanah haram. Itu ingat baik-baik.
Begitu juga ikhwatul Islam, terbiasakan diri kita mendengarkan yang baik-baik. Di sini kita mendengarkan orang mengaji, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalimat-kalimat yang bagus, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Jangan mendengarkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka. Jangan mendatangkan atau mendengarkan musik, nyanyian. Tak pantas kita melakukan demikian, terutama di tanah haram. Jauhi baik-baik ikhwatul Islam. Karena kaum muslimin mereka terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ceramah-ceramah yang akan membuat mereka termotivasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita lakukan, agar karena kaedah di dalam kehidupan, kalau kita tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan dalam kebaikan, maka mau tidak mau kita akan memanfaatkan dalam keburukan. Tidak ada yang namanya diam. Makanya supaya kita tetap semangat beribadah kepada Allah, lakukan kebaikan. Karena kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka otomatis kita akan melakukan keburukan. Tidak ada yang namanya manusia diam, diam saja. Tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan. Tidak. Kalau tidak kebaikan, maka keburukan. Maka di antara salah satu cara agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah adalah dengan melakukan kebaikan. Karena kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka mau tidak mau kita akan melakukan keburukan. Sehingga ikhwatul Islam, waktu kita sangat banyak. Dan di antara salah satunya adalah memanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran yang sangat berharga, yang kita selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, karena kita berada di tanah haram, tanah yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalamnya, maka kita pun harus menjaganya. Kemudian ikhwatul Islam, artinya dikala kita berada di Mekah, walaupun kita selesai melaksanakan ibadah umrah, maka ingat kita masih diikat dengan kalimat haram, yaitu tempatnya, lokasinya. Dan rata-rata semua kita akan berada di tanah haram, walaupun jaraknya agak jauh sedikit dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Karena haram yang ada di Madinah itu tidak terlalu jauh. Madinah haramnya kurang lebih 8 atau 9 kilo ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu kalau di Madinah. Makanya Nabi menyebutkan al-Madinatu haramun ma baina 'Ain ila Thawr. Nabi menyebutkan batasan-batasannya. Madinah itu tanah haram dari Bukit 'Ain sampai Bukit Thawr. Nah, dikala diukur kurang lebih 8 sampai 9 kilo dari dua bukit, diapit oleh dua bukit, sebagaimana pula diapit oleh dua lembah, lembah Waqim dan lembah Babrah, yang satunya tidak jauh dari Qiblatain, yang satunya tidak jauh dari Quba, dan jaraknya kurang lebih hanya 8 kilo sahaja. Itu kalau di Madinah, lebih kecil. Kalau di Mekah, ikhwatul Islam, itu haramnya sangat luas. Bahkan lebih daripada 20, 21, 22. Perbezaannya antara 21 dengan 22, 23. Artinya ke kanan 21, ke kiri 21, ke depan 23, ke belakang 23. Artinya keharaman Mekah itu lebih luas dibandingkan dengan haram yang ada di Madinah. Makanya dimanapun kita berada, terutama kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, jauh-jauhnya maksimal 7 kilo atau 9 kilo. Dan itu masih berada di dalam bagian daripada tanah haram. Dan itu ingat ikhwatul Islam, walaupun jaraknya 9 atau 7 kilo, kita tetap berada di tanah haram yang wajib bagi kita untuk menjaganya. Jangan lakukan hal-hal yang akan membuat ibadah kita ini rusak. Dan kami selalu mengingatkan, mohon maaf kalau kalimat kami ini pedas atau membuat hati kita sakit. Salah satunya, jangan meninggalkan hal-hal atau melakukan hal-hal yang akan membuat kita mendatangkan dosa dengannya. Seperti misalnya waktu kita sangat banyak, maka kita pun asyik duduk-duduk di bawah hotel sambil makan gorengan, kopi, pasti temannya adalah rokok dan yang selisahnya. Itu ingat baik-baik, kita berada di tanah haram. Ingat di khotul Islam, kita tidak membahas hukum. Mau kita makruhkan, mau kita haramkan, terserah. Tapi tidak pantas kita melakukan di tanah haram yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang perlu kita ingat baik-baik. Mohon maaf ya. Dan semoga kalau ada di antara kita yang berhaji masih membawa rokok, ditinggalkan di tong sampah semuanya. Siap insya Allah ya? Tinggalkan, jauh-jauh datang ke daerah kita bawa ke sini. Kenapa harus rokok yang kita bawa? Al-Quran yang harus kita bawa. Mohon maaf ya. Baik, karena memang itulah, waktu kita sangat banyak di Kota Islam. Kenapa kita tidak berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran? Kenapa harus berlomba-lomba duduk di bawah? Ini ibadah yang memberikan perubahan dalam kehidupan. Kita tidak tahu, bisa jadi pulang kita dari sini, Allah panggil kita. Dan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu semua adalah tujuan kita bersama. Maka selalu kami ingatkan ikhwatul Islam, orang yang betul-betul menginginkan perubahan dalam kehidupannya, mereka ingin meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan merokok? Ada atau tidak?
Siapa? Tidak ada. Kita ingin wafat dalam keadaan baca Quran. Kita ingin wafat dalam keadaan salat. Kita ingin wafat dalam keadaan sedekah. Itu yang harus kita cari. Karena ikhwatul Islam, ada sebuah buku yang terpaksa kami bocorkan sedikit. Judulnya Detik-detik Sebelum Ajal. Karena seseorang tidak akan wafat kecuali dalam keadaan kebiasaannya. Banyak orang yang biasa bersedekah wafat dalam keadaan bersedekah. Banyak orang yang baca Quran wafat dalam keadaan baca Quran. Banyak orang yang rajin salat wafat dalam keadaan rajin salat. Kami dulu 15 tahun yang silam di musim haji seperti ini, biasanya kami datang ke Masjid Nabawi, kemudian sebelum asar kami memperhatikan karena banyak yang sudah tua. Kemudian bapak ingin salat asar atau sebelum asar itu ada salatnya. Artinya dia terbiasa salat. Masuk ke Masjid Nabawi, yang kita lakukan adalah ibadah salat. Ibadah salat sunat, banyak sekali ibadah salat sunat yang bisa kita lakukan. Tiba-tiba kami seperti biasa duduk santai sambil buka-buka. Kemudian dia salat sebagaimana biasanya. Tapi salat pertama, rakaat kedua, dia sujud di sujud yang terakhir, dia tidak bangkit-bangkit lagi. Kemudian dilihat, kenapa tidak bangkit? Orang melakukan salat asar, dia tetap sujud. Karena bisa jadi dia tidur. Atau bisa jadi ada yang sakit dan yang semisalnya. Setelah salat asar, dia juga tidak bangun-bangun. Ternyata dia sudah dipanggil oleh Allah di dalam Masjid Nabawi, dalam keadaan yang paling indah, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah husnul khatimah yang sesungguhnya dan itulah kebiasaannya. Karena Allah akan wafatkan kita dalam keadaan kebiasaan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian apa kata Imam Ibnu Katsir? Di antara salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa hidup dalam melakukan sesuatu, maka Allah pun akan wafatkan dia dalam keadaan kebiasaannya. Alangkah indahnya kalau kita biasa melakukan kebaikan, dan alangkah ruginya kalau kita terbiasa melakukan keburukan. Semuanya, kita tidak berbicara hukum. Kalau berbicara hukum kita tidak selesai. Tapi kita berbicara ingin wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Makanya manfaatkan waktu terutama di tanah haram, karena waktu kita insyaallah ikhwatul Islam itu banyak sekali longgarnya. Kalau seandainya kita sulit beribadah sendiri, bawa kawan. Bagaimana kalau kita satu hari baca Quran, artinya nanti yang satu membaca, satu mendengarkan, sehingga kita menghabiskan waktu kita salat berjamaah, kemudian baca Quran, kalau perlu kita belajar agama, baca hadis Nabi, sehingga kita lalai atau sibuk dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak melakukan yang demikian, maka itulah nanti kita pergi haji, tapi namimahnya segunung. Karena kita tidak melakukan kebaikan, maka otomatis kita akan melakukan keburukan. Itu kaidahnya. Tidak ada yang namanya kosong di dunia. Kalau tidak melakukan kebaikan, maka kita akan melakukan keburukan. Sekarang kebaikan apa yang harus kita lakukan? Waktu masih panjang. Misalnya kita besok pergi melaksanakan ibadah umrah. Kemudian besok, sekarang tanggal 18. Kita selesai umrah tanggal 19. 19 Zulqa'dah. Masih ada waktu 20 hari lagi. Apa yang kita lakukan dalam 20 hari ini? Itu panjang waktunya. Kalau kita tidak memanfaatkan dalam rangka beribadah, maka secara otomatis kita akan memanfaatkan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara tantangan bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita berada di tanah haram. Ingat, ini adalah tanah yang Allah haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Barang siapa, wa may yu'azzim, coba perhatikan ayat Allah, zalika wa may yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Bagi mereka-mereka yang mengagungkan syiar Allah, Mekah syiar Allah, Madinah syiar Allah, Mina syiar Allah, Muzdalifah syiar Allah, Arafah syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, apa maknanya? Mereka tahu mereka berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah di dunia. Kalau di tempat di dunia, kalau mereka memuliakan apa yang Allah muliakan, maka itu adalah tanda orang yang bertakwa. Tapi kalau mereka tidak memuliakannya, mereka sama saja di tanah haram, di tanah halal, mereka sama saja perangainya, perbuatannya, itu-itu juga. Berarti itu adalah tanda mereka kurang ketakwaannya kepada Allah. Bukankah tujuan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal? Makanya di dalam ayat yang bercerita tentang ibadah haji, semuanya takwa, 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 takwa semuanya. Mulai dari ayat Al-Hajj wa Syuhrul Ma'lumat, ditutup dengan takwa. Atau sebelumnya wa'timul hajja wal umrata lillah, ditutup dengan takwa. Semuanya berbicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan pelajaran penting bagi kita bersama ikhwatul Islam, dan itulah gunanya bagaimana kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan.
Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita berada pada tanggal 8 Zulhijjah, anggap sekarang kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita selesai melaksanakan ibadah umrah dan kita pun tahallul, maka kita pun sampai pada tanggal 8 Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah itu ikhwatul Islam ada 3-10 yang harus kita perhatikan. Yang pertama 10 terakhir Ramadan. Yang kedua 10 awal Zulhijjah. Yang ketiga 10 awal Muharram. 3-10 ini adalah 3-10 yang banyak mendatangkan pahala. Nah, di antara 3-10 ini, di antara kelebihan 10 Zulhijjah, rukun Islam terkumpul semuanya di sana. Tidak didapatkan pada 10 yang lain. Kalau kita ingin membandingkan ikhwatul Islam, di antara 10 yang paling mulia ada 10 awal Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena 10 awal Zulhijjah terkumpul semua rukun Islam. Syahadat ada di dalamnya. Salat kita banyak melakukannya. Puasa dianjurkan. Zakat apalagi. Haji orang berhaji di sana. Maka 10 Zulhijjah adalah di antara 10 yang terbaik. Karena terkumpul semua rukun Islam di dalamnya. Sehingga apabila kita berada atau sampai di bulan Zulhijjah, terutama di awal bulan Zulhijjah, maka bisa jadi kita maksimalkan ibadah kita dengan puasa, atau dengan zakat, atau dengan salat dan yang semisalnya, terkhusus bagi kita yang tidak ingin membayar dam atau al-hadiyu. Ini sekedar saran saja ikhwatul Islam. Bagi kita yang tidak ingin membayar hadiyu, karena di antara kewajiban kita yang melakukan haji tamattu adalah membayar, sebenarnya bukan dam namanya, namanya adalah hadiyu. Hadiyu itu artinya hadiah kepada Allah, dan kita ingin menghadiahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kita mengenal dengan istilah dengan dam, terlepas daripada namanya. Bagi kita yang tidak ingin membayar hadiyu, maka boleh, dan pemimpin atau misalnya yang memimpin kita juga tidak boleh marah. Siapa yang tidak bayar hadiyu silakan, tapi nanti mereka berpuasa 3 hari. Terutama bagi kita yang terbiasa puasa itu ikhwatul Islam, itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita puasa, itu adalah di antara salah satu yang banyak mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sehingga dikala kita puasa, kita akan menjaga diri, menjaga semuanya. Dan kita berpuasa di awal-awal bulan Zulhijjah. Nah, kalau kita seandainya kita berpuasa di sana ikhwatul Islam, kalau kita berpuasa di sana, maka niatkanlah puasa tersebut sekalian kita berpuasa di bulan Zulhijjah, sekaligus kita berpuasa untuk ganti daripada al-hadiyu atau dam. Hanya 3 hari. Apalagi kita biasanya terutama di daerah kita, kalau bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu biasanya kaum muslim mereka juga berpuasa di sana. Karena itu adalah ibadah puasa yang paling afdal. Apalagi kalau kita berpuasa di tanah haram, maka tentunya lebih dimuliakan lagi karena tempatnya, lokasinya dan bulannya. Sehingga bagi kita yang nanti misalnya yang mereka tidak ingin bayar dam, atau misalnya intinya mereka ingin berpuasa, maka lakukanlah puasa di bulan-bulan Zulhijjah ini. Namun bagi kita yang tidak berpuasa juga tidak menjadi masalah. Bagi kita yang tidak berpuasa ingin tetap membayar dam juga tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam diberikan kebebasan, tapi isilah di bulan-bulan Zulhijjah ini dengan beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya adalah dikala kita berada di tanggal 8. Tanggal 8 ini disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah, kenapa disebut dengan Yaumut Tarwiyah? Yaumut Tarwiyah itu artinya adalah hari persiapan. Karena pada hari ini seorang jemaah haji mereka kembali memakai pakaian ihram. Ingat, memakai pakaian ihram dengan sempurna dari tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka memakai pakaian ihram dengan sempurna dari tempat tinggal mereka masing-masing sambil mengucapkan labbaikallahumma hajja. Ya Allah, kami menjawab seruanmu untuk melakukan ibadah haji. Karena rata-rata jemaah yang datang ke sini, terutama mereka yang melakukan haji tamattu, tanggal 8 adalah awal di mana mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tanggal ini juga ikhwatul Islam, maka tanggal ini disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya adalah hari persiapan. Karena tarwiyah itu artinya perbekalan minum. Apalagi ini musim panas ini ikhwatul Islam, dan memang kaum muslimin harus punya bekal. Kalau kita insya Allah bekalnya aman ya, karena Indomie Super Mie banyak sekali, itu biasa bekalnya. Karena bekal itu harus. Apalagi nanti jumlah kita yang amat banyak,
yang di tempat yang mungkin sulit kita mendapatkan makanan, maka siapkan bekal semaksimal mungkin. Jadi mempersiapkan bekal itu ikhwatul Islam merupakan di antara salah satu yang dianjurkan di dalam agama, maka disebut dengan yaumut tarwiyah. Yaumut tarwiyah itu persiapan bekal. Kemudian kenapa disebut dengan yaumut tarwiyah? Banyak pendapat para ulama. Yang pertama karena perbekalannya. Yang kedua karena yaumut tarwiyah diambil dari kata-kata memperlihatkan. Karena di hari inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan manasik kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu ikhwatul Islam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat bangunan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim membangun, mengangkat bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Kemudian setelah bangunan Ka'bah berdiri ikhwatul Islam tanpa atap, maka di saat itulah mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami. Kemudian setelah Ka'bah ini selesai, maka apa yang berikutnya? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim bagaimana dia mengumumkan ibadah haji? Siapa yang akan diumumkan kepada siapa? Tidak ada orang di sana. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengumumkan. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia-manusia, di depannya tidak ada. Tapi itu adalah perintah Allah Azza wa Jal. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji. Wa azzim fin nasi bil hajj. Maka Nabi Ibrahim mengumumkan. Dikala Nabi Ibrahim mengumumkan, maka suara Nabi Ibrahim sampai ke seluruh dunia. Tidak satu pun yang mendengarkan Nabi Ibrahim, tidak satu pun orang yang ada di dunia pada waktu itu, kecuali mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka paham atau tidak paham, mereka tahu maknanya. Kemudian bukan sampai di situ saja. Bukan hanya orang yang hidup, bahkan janin yang ada di perut ibunya, mereka juga mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Bukan sampai di situ saja ikhwatul Islam, bahkan semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, berarti mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim, dan kita di antara salah satunya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ibadah haji diwajibkan, bagaimana cara pelaksanaannya? Nabi Ibrahim tidak tahu. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, ya Allah perlihatkan kepada kami bagaimana manasiknya, apa aturan mainnya, bagaimana tata caranya, apa yang harus kami lakukan dikala kami melaksanakan ibadah yang mulia ini. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami bagaimana bentuknya. Maka Allah ajarkan Nabi Ibrahim begini tata cara melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai umat Nabi Muhammad itu sama. Hanya saja setelah zaman Nabi Ibrahim dirubah sampai dikala datang orang-orang jahiliyah, mereka merubahnya. Sebenarnya sama ikhwatul Islam, di Mina tetap di Mina, di Muzdalifah tetap di Muzdalifah, di Ka'bah tawaf tetap tawaf, sama. Tapi dirubah, kemudian Nabi mengembalikan kepada hukum asalnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, ya Allah perlihatkan kepada kami bagaimana manasiknya. Maka Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Kapan diperlihatkan? Itulah di hari tanggal 8 Zulhijjah, maka disebutlah dengan Yaumut Tarwiyah. Itu merupakan di antara alasan kedua kenapa Yaumut Tarwiyah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian yang ketiga, kenapa Yaumut Tarwiyah dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah? Karena hari ini ikhwatul Islam adalah hari di mana Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Kita tahu mimpi para nabi itu adalah hak, tidak sama dengan mimpi kita, dan mimpi kita tidak boleh dikiaskan dengan mimpi para nabi. Mimpi kita terbagi tiga, bisa jadi itu bunga tidur, gangguan syaitan, ataukah bergembira, dan kita tidak bisa memastikan di antara salah satunya. Tapi kalau para nabi yang bermimpi, sudah pasti wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nah, di malam atau di hari Yaumut Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Yaitu dia bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dan itu nanti kita akan kembali menyebutkan di ikhwatul Islam bagaimana mimpinya, karena itu berhubungan dengan masalah melontar jamarat. Kemudian di ikhwatul Islam, terlepas daripada namanya, kenapa dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah? Yang penting tanggal 8 itu adalah Yaumut Tarwiyah, dan dianjurkan bagi kaum muslimin pada hari itu untuk pergi ke Mina. Kemudian mereka melakukan salat 5 waktu di Mina,
dengan diqasar tanpa dijamah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi nanti kita dan kita, karena pergi ke Mina itu merupakan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang tidak pergi ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, apakah hajinya tetap sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena dia bukan wajib, tapi dia adalah sunnah. Walaupun sunnah, kita tidak meninggalkannya, kecuali kalau karena keadaan dan terpaksa. Apalagi seperti situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita pergi ke Mina. Pergi ke Mina, pergi ke Arafah misalnya. Iya, kita menginginkan yang demikian. Tapi kalau seandainya karena situasi, kondisi, apalagi itu telah menjadi sebuah yang ditetapkan untuk melakukannya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap menyempurnakan ibadah haji kita. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, dianjurkan pada tanggal ini kita pergi ke Mina. Namun sebagian kaum muslimin mereka tidak pergi ke Mina. Mereka tetap pergi ke Arafah. Dan kebanyakan kaum muslimin yang berhaji, terkhusus bagi kita, maka kita akan pergi ke Arafah. Maka sah atau tidak? Sah atau tidak? Tetap sah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Munzir di dalam ijma'nya, bahwa sesungguhnya orang yang datang ke Mina itu adalah di antara salah satu yang dianjurkan bagi jemaah haji pada tanggal ke-8 Zulhijjah. Kalau mereka tidak bisa melakukannya, maka haji mereka tetap sah. Namun walau demikian ikhwatul Islam, ingat, apabila tanggal 8 ini kita sudah memulai niat labbaik Allahumma hajja, maka salat kita sudah mulai berubah. Salat kita sudah berubah. Karena biasanya bagi kita ikhwatul Islam, kita nanti selama kita berada di Mekah, atau contohnya sekarang selama kita berada di Madinah. Ketika kita berada di Madinah, kurang lebih ada yang 5 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, tergantung paketnya. Kemudian selama kita berada di Madinah, mana yang paling bagus kita melakukan? Salat berjamaah dengan melaksanakan setiap salat di waktunya, atau kita melakukan jamak dan qasar? Mana yang lebih bagus? Hah? Apa yang kita lakukan biasanya? Apa yang kita lakukan? Hah? Salat setiap waktunya. Bukankah kita sedang safar? Sudah mukim? Mukim itu biasanya 1 tahun, 2 tahun. Ini cuma 8 hari. Karena kita berimam dengan orang yang mukim. Boleh kita berimam dengan orang yang tidak mukim? Yang safar pun boleh, bebas. Ikhwatul Islam, safar itu untuk memberikan kemudahan kepada kita bersama agar kita tahu keadaan safar. Apabila ada seseorang bersafar ke suatu tempat dan mereka tahu jadwalnya, apabila, karena ada orang yang safar tidak tahu jadwalnya, ada orang yang safar tahu jadwalnya. Kalau kita termasuk orang yang safar tahu jadwalnya atau tidak? Kita tahu semua jadwal kita sudah tersusun begitu rapi, jadwal kita jelas, artinya kapan kita datang, kapan kita pergi. Orang yang melakukan safar dan tahu jadwalnya, apabila mereka tinggal di suatu daerah lebih daripada 4 hari, tidak dihitung hari masuk dan hari pulang, maka mereka melakukan sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Bisa dipahami? Tapi kalau seandainya kurang daripada 4 hari, misalnya seperti orang umrah, dia tinggal di sini hanya 3 hari. Atau sebagian para jemaah yang mereka melakukan haji tinggal di Mekah hanya 4 hari, kurang dari 4 hari, boleh tidak mereka menjamak dan mengqasar? Silakan, tidak menjadi masalah. Dan itu merupakan keringanan yang Nabi izinkan dan Allah suka. Nah, kalau kita yang 8 hari, berarti kita hukumnya berjamaah bersama kaum muslimin, apalagi di dalam Masjid Nabawi. Jangan kita tinggalkan yang demikian. Karena kalau ada orang yang menjamak dan mengqasar salatnya, maka tidak boleh bagi mereka melakukan salat sunat. Mau qobliyah, mau ba'diyah, kecuali salat sunat witir dan salat sunat fajar. Rugi dong kita kalau di Madinah enggak melakukan salat sunat. Iya atau tidak? Begitu juga dikala kita berada di Mekah, rugi atau tidak? Nah, itu kalau di Madinah. Kalau di Mekah itu lebih wow lagi ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena kalau di Madinah, ibadah salat itu khusus di bagian Masjid Nabawi sahaja. Pahala yang dilipatkan bagi mereka yang salat itu hanya di Masjid Nabawi. Kalau ada orang yang salat berjamaah di dalam hotelnya, terhitung salat jamaah atau tidak? Jamaah tetap hitung.
Tapi mereka mendapatkan pahala berlipat ganda atau tidak? Ya. Tetap mendapatkan pahala berlipat ganda. 27 derajat. Iya atau tidak? Ya. Tapi mereka dapat tidak lebih daripada 1000? 1000? Lebih dari 1000? Maka tidak dapat di sana. Itu kalau di Madinah. Di Madinah Ikhwatul Islam itu batasannya Masjid Nabawi sahaja. Dan Masjid Nabawi itu yang mana? Yang bagian dalam, yang sama terasnya atau yang bagian dalam sahaja? Sama terasnya juga, di luar juga? Betul nih? Taib, kalau betul, kapan kita membaca bismillah di kala masuk masjid? Kapan kita mendahulukan kaki kanan masuk masjid? Kapan kita berdoa di sana atau di luar sini? Atau di sini atau di sana? Ah, yang mengatakan teras luar. Kita harus fair nih. Yang mengatakan bahwa masjid luar itu bagian daripada Masjid Nabawi, berarti mereka harus melangkah kaki kanan mulai dari mana? Dari gerbang sana. Kalau mereka mengatakan yang luar bagian daripada Masjid Nabawi, dan itulah yang paling kuat, bahwa semua perluasan untuk Masjid Nabawi semuanya disebut dengan Masjid Nabawi, sehingga setiap kita masuk ke dalam Masjid Nabawi mulai dari gerbang luar sana, maka berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kemudian kita mendahulukan kaki kanan, kemudian kita menjaga kebersihannya, kita menjaga semuanya. Kalau kita baca di sini, berarti kita menganggap yang luar tidak bagian daripada Masjid Nabawi, dan itu faktanya. Iya atau tidak? Ya. Makanya nanti dirubah ya. Bisa dipahami? Ya. Paham ya, insyaallah ya. Tapi Ikhwatul Islam, itu kalau Madinah. Kalau di Mekah lain ceritanya. Kalau di Mekah itu Ikhwatul Islam, kabar gembira dari Allah Azza wa Jal, bahwa semua tanah haram, semuanya, semuanya yang disebutkan, yang tadi telah kita sebutkan, siapapun yang melakukan ibadah di dalamnya, terutama ibadah salat, dilipat gandakan lebih daripada 100.000. Karena kalimat Al-Masjidil Haram, dan ini selalu kita ulang untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Al-Masjidil Haram, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najasun, najas bukan najis. Najas itu artinya keyakinan yang salah. Kalau najis itu bendanya yang najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang bukan muslim, apakah mereka tidak boleh memasuki Masjid Haram atau tanah haram yang ada di muka? Apa jawabannya? Mereka tidak boleh memasuki Masjid Haram atau tanah haram. Apa buktinya? Siapa bisa angkat tangan? Tidak boleh? Tanah haram atau Masjid Haram? Tanah haram kenapa? Karena kami tidak dengar jawabannya. Diangkat lagi suaranya. Mamnu dukhul. Siapa mamnu dukhul? Batasan haramnya. Siapa bilang mamnu dukhul? Di sana. Masyaallah barakallahu fiik. Semoga bermanfaat di sana pertemuan Bapak. Masyaallah barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, orang di Mekah, di tanah haram itu tidak boleh masuk kecuali mereka yang beriman kepada Allah sahaja. Tapi Allah menyebut kalimat ini dengan kata-kata Al-Masjidil Haram. Fala yaqrabul, maka janganlah mereka mendekati Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Mereka tidak boleh mendekati masjidnya atau batasan haramnya. Batasan haramnya atau masjidnya? Masjidnya atau batasan haramnya? Batasan haramnya, kita sepakat semua. Bahwa orang yang tidak beriman, mereka tidak boleh memasuki batasan haram. Bukan Masjid Haram saja. Artinya berarti Masjid Haram itu semuanya dinamakan, tanah haram itu semuanya dinamakan dengan Al-Masjidil Haram secara umum. Artinya ibadah kalau kita lakukan di sana, walaupun jarak kita jauh dari masjid, misalnya kita sholat di masjid yang ada di luar, maka kita tetap terhitung orang yang melakukan sholat lebih daripada 100.000. Tapi tentu tidak sama mereka yang sholat dekat Ka'bah dengan mereka yang sholatnya jauh dari Ka'bah Al-Musharrafah. Sama-sama 100.000, tapi 100.000 itu kualitasnya berbeza. Yang satu seperti handphone misalnya, yang satu Nokia, yang satu iPhone misalnya. Sama-sama handphone kan? Tapi berbeza kualitasnya, berbeza fungsinya. Sama-sama 100.000. Artinya Ikhwatul Islam, tapi kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itulah Mekah Al-Mukarramah. Maka Mekah ini Ikhwatul Islam,
ada kekhususan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan taufik karunia dari Allah kepada kita bersama. Makanya dikala kita berada di Mekah, walaupun nanti kita tinggal agak jauh, ingat kita tetap berada di tanah haram dan semuanya tetap disebut dengan Masjidil Haram secara umum. Artinya ada pahala-pahala yang pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah dikala kita berada di sana, maka kita harus berjaga-jaga atau berhati-hati. Kemudian terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, dikala kita berada di sana, biasanya kalau kita berada di Madinah 8 hari, kalau di sana kurang lebih 30 hari atau lebih. Nah, kalau kita lebih daripada 30 hari, berarti kita statusnya sudah termasuk orang-orang yang tinggal di sana walaupun beberapa waktu. Maka dianjurkan bagi kita salat pada waktunya masing-masing bersama kaum muslimin. Nah, apabila sampai pada tanggal 8 Zulhijjah dan kita sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka salatnya mulai berubah. Salat kita diqasar tanpa dijamak. Itu kaedah di dalam ibadah haji. Diqasar tanpa dijamak. Apa artinya? Salat zuhur 2 rakaat pada waktunya. Salat asar 2 rakaat pada waktunya. Salat maghrib tetap 3 rakaat. Salat isya 2 rakaat pada waktunya. Salat subuh tetap 2 rakaat. Itulah salat lakukan pada waktunya. Dan nanti kita akan berjamaah. Tapi ingat, salat itu diqasar. Baik bagi mereka yang mukim, bahkan orang Mekah sendiri pun, Makkawi, kalau mereka melaksanakan ibadah haji dan mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajja, maka mereka tetap melakukan 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh pada tanggal 8. Karena dianjurkan tanggal 8 kita berada di Mina, zuhur kita berusaha melakukan salat zuhur, asar, maghrib, maghrib, isya dan subuh 5 waktu, dan diqasar tanpa dijamak. Kalau kita tidak tinggal di Mina, mungkin kita tinggal di tempat yang lain di Arafah misalnya, maka kita tetap melakukan perkara yang sama kalau kita sudah berniat. Bisa dipahami? Kalau kita belum berniat, misalnya kita berniatnya pada tanggal 9-nya, baru kita memakai pakaian ihram dan baru kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, bisa atau tidak? Nah, bisa atau tidak? Nah, bisa. Karena semua orang sudah berangkat, tinggal kita sendiri di hotel. Siapa kawan kita nanti pergi ke sana? Artinya kita tetap, mau tidak mau, kita akan tetap berniat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi kalau ada di antara penduduk Mekah yang mereka berniat pada tanggal 9, baru dia mengucapkan, dia memakai pakaian dan mengatakan labbaik Allahumma hajjan, langsung dia pergi ke Arafah, maka gugur kewajiban yang sebelumnya. Bisa dipahami? InsyaAllah paham semua ya? Karena sudah paham, besok kita sambung lagi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan mungkin beberapa pertanyaan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk membacakan pertanyaan tersebut, karena masih ada kurang lebih 12 menit lagi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pertanyaan yang pertama, bagaimana bila salah satu wajib haji mabit di Muzdalifah tidak dilakukan karena alasan peraturan oleh pemerintah, apakah kita tetap membayar dam? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, mabit di Muzdalifah, insyaallah besok kita akan membahasnya, tapi secara umum apabila kita meninggalkan wajib-wajib haji, baik itu karena terpaksa dan rata-rata terpaksa bukan disengaja, maka bayarlah dam. Maka bayarlah dam. Dan jangan sampai perjuangan kita ini nanggung. Apa makna perjuangan kita ini nanggung? Kemarin dikala kita bayar haji, ongkosnya murah atau mahal? Mahal kan? Biasanya nabung 25 juta kalau di Indonesia ya, 25 juta, nambahnya mungkin 5, maksimal 10 juta. Sekarang nambahnya berapa? 30, ada yang 40 ya? Ada yang sampai 70, ongkosnya tergantung daerahnya. Jangan sampai sia-sia perjuangan kita tersebut nanggung. Apalagi masalah dam. Kalau kita melakukan kesalahan dalam ibadah haji, tutup dengan dam. Nanggung, kita mengeluarkan harta sudah nanggung. Kalau bahasa kitanya sekalian basah untuk mendapatkan pahala. Yang 70, karena kami dengar 69 atau 59, Allah alam. Yang penting tambahannya banyak, banyak yang jual mobil ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang terbaik. Artinya ya, kuatul Islam, perjuangan kita ini jangan sampai sia-sia begitu saja.
Dan salah satunya adalah masalah dam. Jangan sampai ada di antara kita yang kikir masalah dam. Kalau seandainya ada di antara ibadah yang tidak maksimal kita melakukannya, sesuai yang kita sampaikan, tidak maksimal karena keadaan, karena faktor, dan itu akan kita alami semuanya. Tidak semua yang kita sampaikan ini sesuai dengan realita yang ada di lapangan, berbeza. Semakin banyak jemaah hajinya, semakin berbeza realitanya. Nah, kalau kita merasa kurang, ada yang kurang, kewajiban tidak sempurna. Mabit di Muzdalifah, misalnya semestinya mabit, yang namanya mabit itu harus lebih daripada separuh malam. Yang namanya mabit di Muzdalifah atau di Mina, makanya disebut dengan mabit. Itu lebih daripada separuh malam. Kalau tidak demikian, berarti kita meninggalkan yang wajib, maka bayarlah dam. Tanpa harus disuruh, tanpa usah bertanya-tanya. Karena itu demi kesempurnaan ibadah haji kita juga, bukan untuk orang lain. Bisa dipahami? Kalau tidak bisa, Ustaz, bagaimana kalau kita tidak bisa? Ngutang dulu tidak menjadi masalah. Pulang, nanti bayar lagi juga tidak menjadi masalah. Sampai Allah berikan kemudahan kepada kita bersama. Artinya jangan sampai kita nanggung, lakukan kualitas yang terbaik di antara yang baik. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai haji Islam kita ini haji yang hanya 50% pahalanya, 60%. Kita tidak mau. Kita ingin haji kita adalah haji yang makruh 100%, paling tidak 90% lah, atau 85% benarnya. Dan semoga Allah mudahkan yang demikian. Salah satunya masalah mabit ini yang terpenting. Terlepas daripada peraturan ikhwatul Islam, dan memang itu peraturannya. Kalau seandainya ada di antara kita, kecuali kalau ada uzur syar'i, tapi kalau tidak ada uzur syar'i, kemudian kita tidak bisa mabit, kecuali sebentar lewat dan yang semisalnya, maka bayar dam. Mau gimana? Tidak ada solusi yang lain. Karena kita melakukan yang demikian bukan karena disengaja. Ingat, bukan karena disengaja. Kalau disengaja itu urusan dia dengan Allah. Karena Allah yang perintah kenapa kita meninggalkan sesuatu, kenapa kita melakukan sesuatu. InsyaAllah paham ya? Kemudian di kuartal Islam, pertanyaan yang berikutnya, apakah seseorang yang berhaji dalam keadaan kurang mampu yang dibayarkan oleh keluarganya, ia boleh berhaji selain haji tamattu agar ia terbebas dari dam? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, bagi kita yang cepat datang ke sini, terutama kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali haji tamattu. Karena kalau kita ambil haji lain, maka lebih banyak damnya. Kenapa demikian? Orang haji tamattu, dia umrah, kemudian dia tahallul, memendekkan rambutnya, selesai dia pakai pakaian biasa. Kalau haji ifrad dan qiran, dia tidak boleh menanggalkan pakaian ihramnya. 3 hari saja kalau kita pakai ihram itu Allahu Akbar. Apalagi kalau 20 hari. Bisa dipahami? Akhirnya bahaya, lebih banyak damnya. Makanya bagi kita yang cepat datang, yang tamattu dan qiran itu, kalau mereka yang datangnya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, Zulhijjah, kemudian mereka langsung pergi ke sana, sehingga memakai pakaiannya tidak lama. Kalau kita yang datang sekarang, kemudian langsung pergi ke Mekah, bagaimana? Tidak ada pilihan yang lain. Tamattu'lah yang paling mudah dan dimudahkan oleh Allah bagi kita. Ustaz, saya tidak bisa bayar dam karena saya dibayarkan oleh tetangga. Banyak di antara kita yang hajinya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang dibayarkan oleh keluarganya, ada yang betul-betul, karena kita tahu ibadah ini adalah ibadah tamu Allah Azza wa Jalla, dan Allah mudah sekali untuk memanggil hambanya. Makanya pernah dulu pertama kali haji dibuka setelah corona, ada kakek-kakek yang sudah tua duduk di Masjid Istiqlal. Dia duduk seperti biasa sholat, kemudian duduk nyantai di, kan biasanya Masjid Istiqlal itu kan tiangnya besar-besar kan, kemudian dia duduk di sana. Kemudian kebetulan datang kedutaan dari Arab Saudi, karena mungkin ada sesuatu lah yang mereka lakukan di sana, sholat. Kemudian tiba-tiba, karena ini pertama kali awal haji dibuka, waktu itu masih 50%, 50/100 kalau untuk daerah kita, dan juga sebagian daerah kaum muslimin yang lainnya. Tiba-tiba, karena biasanya pemerintah Arab Saudi, mereka memanggil ibadah haji dari setiap negara ribuan. Kalau dari kita mungkin 5-6 ribu setiap tahunnya. Itu dipanggil, itu hajinya adalah haji VIP, gak tahu lagi apa namanya. Dan itu atas mereka semuanya. Dan itu sedekah pribadi. Artinya, bukan uang negara, tapi uang pribadi. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba dubes ini atau bagian daripada jajarannya berjalan keliling ke Masjid Istiqlal. Kemudian dia melihat ada kakek yang sudah nyandar, yang sudah tua. Maka dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kepada penterjemahnya kan. Kemudian kakek ini langsung ditanya, kakek sudah haji atau belum? Maka kakek ini langsung mengatakan belum. Apa kata ke dubes ini? Tahun ini kakek haji. Allahu Akbar. Coba kakek ini kalau tidur,
Coba kalau dia buang hajat ke WC, ke hammam, maka dia tidak akan mendapatkan jatahnya. Coba bagaimana cara Allah memanggil hambanya mudah sekali. Dan banyak di antara kita yang diperlakukan demikian. Bagaimana Allah memampukan dia. Dan mungkin salah satu yang bertanya ini, mungkin dia bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, tapi karena keluarganya. Sehingga dia bawa uang di sini pas-pasan sahaja. Artinya cukup kalau makan, alhamdulillah sudah disediakan oleh negara. Tinggal masalah dam. Kalau dam, ini mohon maaf ya, berapa kita bayar? Dam, karena ini masalahnya biasanya. Berapa kita bayar? Berapa? 400 real ya? Tapi 400 real kurang lebih 1.200.000. Tergantung, mungkin ada yang 400, ada yang 500. Kemudian ya kuat al-Islam, kalau seandainya dia tidak sanggup bayar dam, karena itu uang 400 lumayan untuk 2 minggu makan. Kalau dia tidak bisa bayar dam, maka boleh dia dengan berpuasa 3 hari. Maka tadi kita menyebutkan, bagi kita yang tidak sanggup untuk bayar dam, karena bisa jadi, itu tergantung kita masing-masing, dompet kita masing-masing yang mengetahuinya. Kebutuhan kita yang tahu, asalkan jangan untuk beri oleh-oleh saja. Misalnya uang ada untuk beli kambing tidak cukup, tapi oleh-oleh cukup. Lain cerita bahaya itu. Artinya, jangan untuk yang lain. Kalau seandainya demikian, maka boleh dia ganti dengan puasa. Karena bagaimanapun, dam hadyu itu adalah ibadah yang amat mulia, yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Tapi kalau situasi dan kondisi yang membuat kita harus menggantinya, maka boleh berpuasa 3 hari di sini, 7 hari ketika kita pulang kampung. Jadi bagi kita yang mungkin tidak bisa membayar dam, maka berpuasalah. Dan jangan segan-segan bilang sama pembimbingnya, karomnya, karunya, ketuanya, panitianya, saya tidak ikut bayar dam karena saya berpuasa sahaja. Bisa dipahami? Jelas insya Allah ya? Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya besok lah ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama ikhwatul Islam. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa mereka, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin, mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah yang mulia ini. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan hajinya adalah haji yang mabrur, wasa'yun masykur, wa dzambun maghfur. Dan bagi kita yang nanti kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita setelah melaksanakan ibadah haji, ingin pulang ke kampung halaman, semoga kita pulang kembali bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita tidak diharamkan oleh Allah untuk selalu datang ke tanah haram Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله.